Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dan itu sangat janggal kalau misalkan Ricky dan Om Kuat itu datang ikut ke Jakarta tanpa ada yang memerintahkan. Itu sudah jelas ada yang memerintahkan dan itu perintah atas dasar Ibu Putri dengan alasan tidak efektif. Kalau untuk materi sidang tertutup, apakah ada yang kemudian memberatkan klien Ibu? Nah ini yang sangat kami sayangkan sebenarnya itu karena memang Mas Edi itu kekuatannya itu sekarang ada keluarga dia, jadi kan sebagai korban dan kekuatannya dia itu hanya seorang anaknya, istrinya, dan ibunya. Tapi kini ketika sudah diberikan kita juga lebih persulit, makanya kami tadi mengajukan surat permohonan khusus kepada kepolisian agar bisa dipermudah waktu yang terakhir ya dalam saksi fakta. Sampai hari ini kita menilai belum ada satu saksi pun termasuk Richard yang bisa mengaitkan bahwa terdakwa Riki Rijal itu ikut serta dalam kasus pembunuhan ini. Jadi kita berharap nanti hakim itu bagi dari hakim berani lah untuk bukan termasuk dan sebagainya. Itu aja. Sena, Dinda, Epek, DPK. Saya akan mengatakan